Lady Nayeon bikin Dr. Richard dan Inara Rusli taruhan, rujuk atau bakal berpisah lagi. Lady Nayeon mengaku sudah memaafkan Randy Kiarnet yang berselingkuh dengan Syahnaz Sadiqah. Bukan hanya itu, Lady Nayeon juga sepakat rujuk dan mencabut gugatan cerainya terhadap sang suami. Sontak, hal ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Inara Rusli, teman Lady Nayeon yang juga merasakan pahitnya diselingkuhi Virgon. Bedanya, Virgon dan Inara tetap memutuskan bercerai. Namun, Inara justru merasa Lady dan Randy bisa kembali bersatu. Bahkan dirinya bertaruh dengan Dr. Richard Lee yang justru meyakini sebaliknya. Kita pernah bahas itu dan kita taruhan. Kalau Dr. Richard Lee bilangnya enggak. Enggak rujuk, aku bilang rujuk. Beda, mata orang yang masih cinta, itu beda, kata Inara, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Minggu 20 Agustus. Setelah kejadian ini, Lady mengaku sang suami banyak berubah dan lebih rajin berdoa. Setelah kecelakaan itu punggung gua sakit banget, dia berdoa, mengurapi gua pakai minyak urapan. Dia berdoa buat kesembuhan gua. 9 tahun gua nikah sama dia, dia susah banget kalau diminta berdoa. Di rumah sakit, dia pegang belakang, punggung, gua dia berdoa. Gua lihat Randy orang yang berbeda kan, tutur Lady. Malam mau tidur, dia ajak berdoa. Tutup hari doa, di rumah sakit gua berdoa. Pagi bangun, gua pegang HP cek chat segala macam. Dia bilang, jangan pegang HP, doa dulu. Itu yang dia lakukan di rumah sakit, terang Lady mengakhiri.